puskesmas, katanya gejala corona. Itu mantri dia orang belum makan dari pagi lah, pantas kayak ngedrek deh panas dingin, nggak tahu taunya main corona wae. Eh, wey, untap intip ngesubrek ncan. Ayo gara subrek, untuk subrek itu melepuh kuai. Bapak Rosi, ya. Anjuran pemerintah kan lagi lockdown lagi nih. Ya. Gimana tanggapan Bapak Rosi nih tentang lockdown? Hah? Lockdown? Oh, lockdown. Jadi begini buat gua sih ya. Lockdown sih ya lockdown aja, cuman jangan sampai matiin dapur kita gitu. Kita kan juga namanya perlu makan, perlu minum gitu. Usaha kita harus jalan terus tuh. Kalau nggak jalan usaha kita, dapur kita nggak ngebul. Lagi lama-lama juga corona di sini. Mau ngapain gitu kan? Kurang bagus namanya corona lama-lama. Kita doain corona biar cepat pergi gitu. Jadi biar cakep. Bapak Rosi ada yang mau curhat nih, Gojek. Dia badannya panas, dibawa ke puskesmas. Coba cerita, Bang. Awak pada ngedrag, deg. Panas dingin. Terus? Pas periksa ke puskesmas, katanya gejala corona. Itu mantri dia orang belum makan dari pagi lah, pantas kayak ngedrek deh panas dingin, nggak tahu taunya main corona wae. Eh pas diisi nasi malah jejeg lagi. Apa itu ya begitulah. Wey, untap intip ngesubrek ncan. Ayo gara subrek, untuk subrek itu melepuh kuai.